Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to English class. Masih bersama Ustazah Novi. Kali ini kita akan belajar tentang my family, keluargaku. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Umar's family. Ada siapa saja ya? Kalian masih ingat? Ya. Father, mother, sister, and brother. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Umar's big family. Ya, keluarga besarnya Umar ada siapa saja ya? Grandfather, 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 kakek. Grandmother, 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 nenek. Uncle, 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 paman. Aunt, 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 bibi. Cousin, 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 keponakan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham semua anggota keluarga besar Umar? Nah, untuk tugas kali ini silakan kalian mengerjakan buku halaman 141. Silakan kalian isi bagian yang kosong sesuai dengan nama mereka. Dan untuk speaking activity-nya, silakan kalian membuat video monolog yang berisi penjelasan tentang foto keluarga kalian. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah foto anggota keluarga kalian. Kemudian kalian tunjuk satu persatu dan jelaskan siapa saja yang ada dalam foto keluarga kalian. Sebagai contoh, ini adalah foto keluarga Umar. Ada siapa saja ya? Silahkan kalian jelaskan satu persatu. This is my family photo. This is my father. He is Ahmad. This is my mother. She is Rahma. This is my brother. He is Fauzan. This is my sister. She is Aminah. And this is me, Umar. Nah, silakan kalian buat video seperti itu ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan videonya pada tanggal 3 April tahun 2021. Well everyone, I think that's all for today. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.